Halo, selamat sore ya guys ya. Balik lagi sama King Mobil Indo. Kayaknya nggak habis-habis kita mau nyepil mobil yang unik-unik, yang aneh-aneh buat kalian ya. Ini ke belakang. Wes ada kolek. Wah, beserta bingkisannya kok ya. Beserta bingkisan kita kemarin akhir tahun. Baru hari ini kita siapin ya. Soalnya kan kemarin sudah mepet tanggalnya. Jadi awal tahun langsung kita sudah siapin 5 orang pemenangnya yang kemarin sesuai kriteria kita. Oh, udah ada ya kok pemenangnya kok? Udah ada tuh. Wah, udah ada guys, 5 pemenang ya. 5 pemenang ya, ini sekilas-kilas 1 2 3 mantap. 4 5. Wih, berarti nanti ditunggu. Dari tim ada yang akan konfirmasi tanpa ada dipungut biaya apapun ya. Wih, mantap. Berarti ini langsung dikirim ke rumah masing-masing ya, kok? Nanti dikirim langsung ke rumah. Wih, mantap. Tunggu tinggal diem, langsung dapat paket sampai. Mantap, guys. Tuh ya, jadi no hoax guys, no hoax, giveaway dari King Mobil Indo ya. Yes. Dan juga ini kayak apa? Mobilnya baru masuk kok. Ini ada barang antik. Antik ya kok ya? Barang antik, super sih ya, super dan antik lagi ini super. Wah, super. Ini mobil guys yang agak fenomenal juga karena mobil ini kan mobil yang ada apa namanya klubnya, Karimun. Oh, iya. Klub. Betul. Nah, ini kita kebetulan dapat mobil yang super istimewa karena dia pertama, tahun pertama tadi baru, kedua. Nol sped. Nah, namanya nol sped berarti otomatis mobil itu super. Super dong. Ya toh? Benar. Ketiga, low KM. Low KM. Wah, ini. Low KM. Ini. Mau di-spill dari mana tuh? Dari belakang dulu toh ya, sekalian nih. Ini mobil ini benar-benar full original. Ini garis-garisnya, titik-titiknya ini bulat-bulat ini kan bawaan pabrik. Oh iya, nat-natnya. Nat-natnya ya, semua kelihatan ya. Ini belum pernah dibongkar sama sekali. Bototnya. Oh iya guys, ini beneran ya loh guys, bototnya. Meskipun sebelum beli sih saya sudah cek dulu pasti, tapi kan ini mastiin dulu lagi. Kita ya kan? Pastiin lagi. Mastiin ya lagi. Ini mobil Suzuki Karimun yang tipe GX. Wah, Suzuki Karimun GX loh guys. Fenomenal. Loh, ini tahun berapa ini kok? Tahunnya 2005. Wah, 2005 guys. Ini jadi yang tipenya GX ya, enggak yang tipe Orca, tipe GX. Mantap. Ini dari belakang, samping, sampai ke depan, sampai atas ya, sampai itu depan. Nol sped guys. Full original semua. Full original ini masih guys. Ada stikernya bawaan pabrik. Nih bawaan juga masih ada ya. Tuh. Oke. Okay. Cek dalamnya ya. Sekarang cek dalamnya. Kita cek dalamnya ya. Ini ya guys ya. Karimun GX 2005 terantik ya. Pol antik guys ini. Umurnya berarti udah hampir berarti 2. Berapa nih? Hampir 20 tahun kok. Hampir 20 tahun dong. Wah, 2005. Ngeri. Ini sekarang 2023. 2004 toh? 24 toh? 2004, 2024, sorry. 2024. Tuh guys ya. Ini ya guys, 19 tahun. 19 tahun. Ini full original semua. Ini belum pernah namanya bau baut. Oh iya. Bautnya masih ori, enggak pernah dibongkar. Mantap loh guys. Full original semua. Full ori guys. Kalau sampai ada, wah ini ternyata spetan, ternyata bekas kena. Uangnya balik. Uangnya balik plus dikasih bonus ya toh. Bener, ngeri ini. Ini full original semua. Ngeri guys unitnya ya. Kalian bisa lihat sendiri ya warnanya tuh loh. Warnanya warna yang bagus lagi. Warnanya apa? Bagus, jarang ada. Jarang ada guys ya. Lihat dari dalam. Kita cek dalamnya aja guys, langsung guys. Penasaran mobil 19 tahun tuh. Kayak apa ya? Wah. Ini joknya udah di cover. Dalamnya sih aslinya semua. Dalamnya ada aslinya. Karena dia dari baru. Dari coveran. Baru udah coveran ya. Setir. Wah ini guys. Ini bukti nyata ini drill. Setirnya guys. Kelihatan. Masih jeruk semua. Masih jeruk. Ini knopnya. Knopnya juga ya. Knopnya asli. Ya. Nah ini yang nggak bisa dibohongin. Nah itu bagian you know? Pedal kaki. Pedalnya ya. Ini. Kalau kilometernya udah banyak otomatis aus dia. Habis ya kok. Ya toh habis. Ini masih utuh semua. Masih utuh semua loh guys. Emang layak ini kilometernya lihat. Itu kilometernya. Tuh guys, kilometernya 42.000. Tuh. 42.000 guys. Nah, itu kelihatan. Mantap. Mantul ya. Mantul ya. Mantul kok. Wah, ini kursi belakang juga ada ya kok ya. Kursi belakang ada kok. Ini kakaknya Karimun GX. Karimun kotak ya. Karimun kotak. Ini Karimun kotak istilahnya kakaknya Karimun yang sekarang ini loh. Generasi Karimun yang sekarang itu kan 3 silinder. Mm-hmm.
Nah kalau yang ini dia 4 silinder. Ya itu. Jadi secara silinder, ya? Secara mesin lebih enak. Lebih enak. Lebih bandel. Mm-hmm. Makanya kenapa yang Karimun yang model kotak ini sekarang dicari, di hunting ya kok? Di hunting ya. Dihunting. Karena mesinnya lebih oke ya kok? Mesinnya lebih bandel, lebih oke, lebih tanjakan lebih enak. Mm-hmm. Karena dia 4 silinder. Oke. Dan ini dilihat AC-nya ini kisi-kisinya tuh lo ya. Kisi-kisinya masih ada semua ya, gua ya. Semua, enggak ada yang pecah-pecah. Wah, mantap. Karena memang tangan pertama dari baru dan orangnya teliti banget. AC-nya juga dingin kok ya? Dingin pol. Tuh, AC-nya ini fungsi lo, guys. Hidupin toh. Enggak main-main lo, guys. Tuh. Ada pengaturan kaki. Pengaturan kaki. Oh, ya arah semburan ya. Arah semburannya. Tuh, arah semburannya aja ada lo, guys. Wah. Bener AC-nya dingin, guys. Yakin. Ya. Dingin. Mantap banget. Ini mantul. Oh, ada handle-nya juga. Ada handle-nya. Handle-nya cuma kecil nih, gede. Iya. Yeah. Keren loh guys ini. Asli full ori ya. Full ori. Full ori. Plafonnya masih bersih semua. Betul. Ini enggak belum... ada sobek-sobek, enggak ada bau rokok. Betul. Masih fresh banget. Fresh banget. Ini belum disalon berarti gua ya? Belum, masih perawan. Wah, masih perawan. Nih kita cek bagian depannya lagi kok. Nih ya guys ya. Waduh, ini benar-benar barangnya super antik. Antik ya. Iya, ini kualik. Rencana mau buka harga berapa ini kok? Gak sama mahal aja lah. Ini nanti tak kasih harga 89. 89 juta. 89. 89. Cuma kan dia antik, kategorinya kategori antik. Betul. Bukan, jualnya jual barang ya. Jual barang. Jual barang. Jual kondisi antik, ya. Kondisi. Yang jelas dapatnya pun susah. Dapatnya susah. Plat lokal lagi guys. Plat lokal. Wah, mantap guys. Kalian bisa lihat ya, bening-bening kayak gitu. Lampunya masih bening, nggak nguning sama sekali guys. Ya ini nanti tergantung ya, tergantung kalau ini, karena ini barang orisinilan. Otomatis kita nanti sesuai request lah, kalau mau diperbaiki kita perbaikin, kalau enggak ya apa adanya gitu. Oh gitu ya. Jadi nanti okay. Buat yang beli request ya, bisa request tetap original atau dibiarin original atau mau di rapiin. Oh dirapiin, betul ya, oke, langsung aja ya guys ya, mumpung masih ada barang yang benar-benar antik. Ini udah 1001 guys. Kayaknya udah jarang banget ada di Indonesia ya. Karimun GX 2005 kilometer 40.000 asli tangan pertama. Unitnya ready di King Mobilindo. Jangan sampai ketinggalan karena barangnya antik banget. Langsung aja yang minat bisa langsung datang ke King Mobilindo atau WA admin buat tanya-tanya unitnya ya. Sikat guys. Halo sore guys, di awal tahun 2024 nih. Habis hujan. Deras banget guys, hujan di Semarang ya. Apa meneh? Hey, ini tahun baru loh kok, awal 2024 loh kok. Harus lebih baik daripada tahun kemarin. Tuh, harus lebih baik guys ya, mantap ini. Tetap konsisten, tetap rendah hati, ada sombongnya dikit. Ada sombongnya dikit. Ini ngeteng-ngeteng apa sih Oya? Ngeteng-ngeteng apa ini kok? Ini lo mau pasang plat nomor nih. Plat nomor mobil? Ini. Oh ini guys, ya. Yang belakangnya kok Andri ini apa ya kok? Ini Camry 12-13 ya. Camry. Camry facelift 2000. Barusan dapat nih. 12-13 guys, barusan dapat. Nih. Nih ya guys, kita barusan dapat. Tapi plat nomor diminta sama yang punya ya. Oh, plat nomor diminta. Iya, plat nomor diminta sama yang punya. Ini barusan jadi makanya mau tak pasang. Oh, ini platnya. 1126. Wah, ini kan 1126 juga. Oh iya betul. Nah, jadi ini kan nomor cantik, ini mobil kesayangannya dia. Platnya dikasih plat cantik. Terus dia beli mobil baru. Dipindah ke mobil yang baru, ditukarin plat ini, biasa. Oke, yang jelas sudah terima panjang banget. Berarti mobil ini kita review boleh, nggak apa-apa. Tapi ada dua hal ya, plat nomor bukan ini, plat nomornya ini. Mm-hmm. Terus yang kedua velg diminta juga. Oh velg diminta. Kembali originalnya. Balik ke originalnya balik ya. Balik ke originalnya. Wah. Originalnya Camry. Oke, ini ya. Nanti balik. Ini mobil, ya kalau dibilang istimewa, hampir mendekati istimewa. Hampir mendekati istimewa. Hampir mendekati istimewa. 2012 kayak gini otolnya. Iya ini guys ya. Belum diapa-apain kok. Belum diapa-apain. Khas mewah ya. Pasti lah, wong plat nomor aja belum tak pasang kok. Nah itu. Ini ya guys.
lihat dalamnya. Tuh, gitu. Kalau mobil-mobil luxury kayak gini, buat pengetahuan semua ya. Ini menurut saya ya. Body bukan kita abaikan enggak, tapi kita harus lebih fokus ke interior. Interior. Karena ya, interiornya mobil luxury itu mahal. Oh iya, kita beli mobil luxury itu butuhnya interior dalamnya masih wow gitu. Iya. Ya, kalau body di body lecet di sepet beres. Tapi kalau interior dalam itu agak susah. Agak susah untuk direstorasi ya guys istilahnya ya. Kita perlu cek ini dalamnya ini. Ya, dalamnya kayak gini. Gila ya. Guys, gila ya, ya. 2012 kayak gini ya. Dari panel 2012 ya udah buat panel. Ini guys, jok elektrik dong pastinya. Jok elektrik kanan kiri. Joknya enggak ada yang sobek, guys. Mantul ya. Review dalamnya aja deh. Kita review guys dalamnya ya. Nih, dalamnya kayak gini loh, guys. Wah, idaman ini. Kas mobil mewah. Sekalian lihat kilometer. Wah, cocok. Sekalian kita cek kilometernya, guys. Kilometer pasti banyak lah. Steer, sorry ya, nggak pernah kita lapis-lapis ya, masih orisinilnya ya. Jok juga masih bagus semua, iya, bekas, nggak bekas coveran ya. Kilometer 122 service record. Kilometer 122 service record. Terakhir apa namanya 119. Oh, iya. Wah, barusan service dong. Ya, ya masih utuh semua. Masih utuh semua, ya, ini masih kotor-kotor semua ya, belum kita apa-apain ya. Betul. Buku servis dikasih apa enggak ya? Oh, ada komplitnya, komplitnya semua nih ya. Udah, ini kayak gini semua nih, udah. Ya. Nah, ini ya, cari ada semua ya. Ada semua loh, mantap. Ya. Dalam super-super istimewa. Super guys. Oke. Oke kok. Terus kita lihat apa namanya, belakang ya, bagasi belakang. Sama kita lihat mesin. Oke. Okay. Untuk interiornya top ya guys ya. Kalian bisa cek sendiri. Jok enggak ada yang sobek-sobek. Aman. Ini. Ya. Butuh semua. Iya, butuh semua guys. Nah. Gak mungkin ada kenaknya. Ya, ini ada lecet-lecet kayak gini nanti kita betulin lah ya. Tapi ini lecet-lecetnya. Nanti dibetulin semua guys. Masih keren lah ini mobil ini. Layak pakai. Layak pakai walaupun ya, tahun 2012 ya kok. Ya. Sekedar pengingat aja. Kita dua seminggu ini spill Camry 3 kali ya. 4 kali sama ini. Ya. Kita spill Camry 3 kali. Satu hari langsung shoot semua dua. Satu yang 08 sama 07 kan malam upload, besok langsung laku semua. Besok langsung laku kok. Nah, kelihatannya ini juga besok langsung laku. Ya ini. Kalau barangnya kayak gini sih menjanjikan ini guys. Barangnya bagus. Ini ya. Kondisi mesin masih kotor, asli. Asli itu loh baut-baut yang ini. Bautnya ya. Nah, aman. Ini lihat nih, itu semua ya. Itu semua. Nah, mau tipu-tipu ya. Mau tipu-tipu. Nah, nanti hidrolis kita betulin. Ini hidrolisnya kan sudah mati ini ya. Hidrolisnya mati, nanti kita betulin. Nanti tetap diganti guys hidrolisnya ya, guys. Kaca film juga sudah bagus. Kaca film sudah ya, bagus. Oke. Oke kok. Ya. Kita buka di 169-179. Harganya 169. Termurah seplanet mas. Termurah seplanet mas loh guys. Harganya 169. Kondisi kayak gini loh ya. Kondisi seperti ini guys. Asik panjang, plaga, terawat, super-super istimewa 169-179. Besok kamu gak kesini sudah laku. Buktiin omongan. Oh guys, oke. Okay. Itu ya guys ya. Camry ya. Camry mobil mewah. Walaupun umurnya 10 tahun tapi auranya itu masih waduh, udah bisa dikata-kata guys, mewah dan murah guys, udah under 200, harga 169 tuh murah banget loh guys untuk kamu dapetin Camry ini ya. Kondisi siap pakai, nanti tinggal kita benah-benahi plat nomornya plus peleknya, tipe V ya guys ya, jangan lupa ini tipe V ya. Nih
169 itu harga paling murah, guys. Bener. Boleh kalian cek sendiri unitnya di King Mobilindo. Jangan lupa kesini test drive juga bisa, WA admin juga bisa ya, guys. Mumpung masih ada unitnya ya, barang cantik seperti ini jangan sampai terlewat, guys. Warna hitam, plat lokal, pajak panjang, wis jarang banget ini. Rare lah istilahnya ya. Interior super terawat, warna beige tadi, tidak ada yang sobek-sobek. Langsung aja kontak admin atau langsung sini. Sikat, guys.